kasihan si Arfi ya. Ini kayaknya kebelet modal nih. Supirnya kebelet modal anjing. Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua di channel GRK 95 men. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, lancar, rezekinya apa yang kalian cita-citakan sudah tercapai. Masih dengan Ninja RRO gua nih men. Jadi gua kali ini mau ajak kalian untuk rolling santai, untuk melihat kayak gimana sih jalan pantura kalau tengah malam. Soalnya rumor yang beredaran sana kalau jalan pantura itu katanya banyak begal lah, banyak gangster lah, yang pastinya banyak truk tronton ya men ya. Ya itu ada benernya juga sih. Soalnya dulu gua pertama datang ke Cirebon itu tuh banyak ngelihat kasus-kasus di pantura men, yang dibegal, terus banyak gangster-gangster lah. Itu tuh dulu men, tahun 2017. Ya kalau sekarang ya gua kurang tahu ya men ya. Walaupun ada juga sih waktu minggu-minggu kemarin berita gangster, tapi itu gua nggak tahu di daerah pantura mana ya men ya. Soalnya kan pantura itu luas, dari Cirebon, Indramayu ke Jakarta juga itu tuh pantura men, panjang banget pantura tuh. Yang pasti kali ini gua ingin ngajak kalian untuk riding santai malam-malam nih men, dengan Ninja RRO gua yang pencahayaan lampunya ini kurang banget. Ini nggak tahu dari lampunya, nggak tahu dari arus listriknya men, gua nggak tahu nih. Nanti mau gua bawa ke bengkel, kurangnya di mana nih? Terus ini juga ninja gua tuh masih belum 100% enak men, masih perlu banyak penyesuaian. Soalnya waktu kemarin gua ganti boring masih belum maksimal, salah bengkel itu anjir. Harusnya 4 juta 5 juta udah dapat boring yang baru men, ini malah dikasih boring yang bekas. Katanya inilah, katanya itulah. Ya, males gua kalau udah nemu bengkel yang kayak gitu tuh. Seperti biasa gua muter dulu di sini nih. Soalnya kalau gua lanjutin lurus itu tembusnya ke Indramayu, men. Gua mending ke arah kota aja lah. Arah Palimanan. Sebetulnya sekarang tuh gua tuh lagi pengen ngebiasain ngonten motovlog men. Maksudnya ngonten di motor sambil ngobrol kayak gini. Soalnya kan kalian tahu sendiri, dulu gua ngonten-ngonten apaan men. Gua ngonten explore, ngonten horror anjir. Nah gimana kalau sekalian kita bikin konten nih men. Ini barusan banget gua kepikiran nih, gimana kalau kita masuk ke tempat gua syuting. Itu kan horor juga anjir. Itu bekas pabrik, bekas pabrik yang terbengkalai. Kalau siang-siang sih biasa aja, kalau malam kayaknya horor juga men. Ntar kalau malam-malam gua suka lupa juga. Nah mana ya jalan masuknya tuh? Oh di depan. Kalau nggak salah, nah ini nih. Ini pencahayaan gua agak kurang sih. Anjing horor kieu. Asieun ah. Gak jadi anjing ah. Sieun anjing ah. Yang pertama takut banget. Yang pertama takut setan, yang kedua takut di sana suka banyak ini anjir, suka banyak anak-anak pang. Iya gua baru inget anjir.
di rumah kosong itu tuh suka banyak anak pang yang nongkrong, anjir. Ngeri ya. Daripada gua di dipalakin kan sama anak-anak pang. Enggak jadi ya. Mending kembali lagi ke rencana awal. Kita rolling-rolling santai di Pantura, men. Jadi untuk kali ini tuh gua belum terlalu fokus ke kontennya apa gitu loh. Judulnya apa, terus apa sih namanya? Topik utamanya apa? Gua belum fokus ke situ. Gua lagi pengen banyakin konten aja. Sekalian ngebiasain ngomong di motor tuh, men. Soalnya kan kalau motovlog kita harus pinter-pinter ngomong. Harus pinter ngomong, harus pinter ngebacot, pinter ngobrol. Kebayang nggak kalau kitanya nggak biasa? Sementara konten motovlog itu kan, kalau yang namanya jalan ya men ya, itu kan bisa 10 menit, 15 menit. Bahkan kalau kita kontennya touring, itu bisa di atas 1 jam. Ya minimal setelah diedit jadi 30 menitan. Kebayang nggak tuh? Kalau misalkan lu nggak biasa ngomong, belum biasa, terus lu ngonten motovlog, lu dituntut harus ngomong sepanjang jalan, anjir. Harus improv. Apa yang lu lihat, apa yang lu rasain, itu harus harus improv, harus lu ceritain semua, men, di kamera tuh. Makanya gua lagi ngebiasain diri nih. Ngebiasain diri buat bisa ngebacot sepanjang jalan. Makanya sorry kalau untuk konten-konten gua yang sekarang-sekarang gua belum bisa maksimal, men. Mudah-mudahan kalau kedepannya kan gua udah semakin terbiasa, udah semakin sering ngonten. Anjir, ini CRP ugal-ugalan juga nih. Ini salah satu mobil impian gua nih, men. Honda CR-V. Wah, ini mah tenaganya ngeri, anjir. Wuh, ngebut, lihat, ngeri. Anjing, ngebut pisan. Ambil kiri, gas! Aduh, ini gua lampunya mendempisan, ya kelihatan. Agak empot-empotan ngebut tuh. Anjing, ngebut pisan si RV-nya. Ini kayaknya kebelet modal nih. Supirnya kebelet modal, anjing. Nah, jadi kayak gini, men. Jadi jalan Pantura tuh lurus kayak jalan tol. Tapi ini tuh jalan raya, men. Jalan umum, ada mobil, ada motor, makanya agak ngeri juga. Ini mobil tuh ngebut-ngebut kayak gini, anjir. Sementara di sini kan banyak pemukiman, jadi ada motor. Banyak orang-orang yang nyebrang lah, apalah. Anjing, ngebut pisan si RV-nya. Jadi judulnya ini ngebuntutin si RV kebelet modal.
anjing kebut pisan kiri. Lihat anjing ngedim-ngedim lampu terus tuh. Ini kayaknya mau masuk tol dia. Ini seriusan ngebut pisan. Ya, masuk tol, eh. Ini di jalan Pantura aja dia udah ngebutnya kayak gitu, men. Kebayang nggak dia masuk tol? Hah, bye-bye si RV. Oke, men, sementara si RV-nya udah belok ke tol tuh, udah masuk tol. Kita sekarang masuk, apa sih namanya? Kita muter balik aja di depan, men. Kita OTW balik. Soalnya istri di rumah nungguin aja tadi tuh nitip beliin makan. Nah, ini yang gua suka nih. Apa sih Vario odong-odong? Anjing, ini motor atau pameran? Segala ditempel. Oke, kita muter balik di sini, men. Membuat konten motovlog itu nggak mudah, coy. Kadang gua sebelum terjun langsung ya lihat Akang MV, lihat Paropo Nauli, terus Ngabstream, sama konten kreator lainnya yang motovlog. Kelihatannya mah kayak mudah gitu loh. Mereka ngebacot di jalan sambil bawa motor. Kelihatannya mah kayak gampang anjir. Tapi kalau dijalanin sendiri mah ternyata susah juga anjir. Susah men, asli nggak semudah yang kita bayangkan ngebuat konten di jalan tuh. Maksudnya ngebuat konten motovlog tuh. Oke men, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan kedepannya gua bisa lebih menghibur lagi, bisa memberikan tayangan yang lebih menghibur lagi lah pokoknya buat kalian. Maaf banget men, sorry banget kalau untuk kali ini mungkin konten-konten gua belum semenarik konten lainnya men, karena ya gua masih pemula di konten motovlog. Sekali lagi semoga kedepannya gua bisa ngasih yang terbaik untuk kalian men. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya men ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.